Ikatan tali silaturahmi. Konon katanya dengan ikatan silaturahmi, simbol rezeki bisa terbuka ya, Bu. Alhamdulillah rezeki bapak-bapak, kemudian rezeki saya juga, ya, Bu. Ya. Oh iya betul, tidak Bu. Kita masuk dunia kuliner ya, Pak ya. Jadi latar belakang di tahun 97 sampai tahun 2000. Fenomenanya itu hampir sama di seluruh pelosok Nusantara. Bapak dan Ibu bisa menebak lah ini ada di mana, di kota, di desa, atau di kampung, atau di pelosok ya. Di desa jelas ya. Tahu dari mana Bu ini dari desa? Oh betul Mas. Bukan dari wadahnya ya Pak ya? Bukan. Ini Pak, ini contohnya di Cianjur Selatan. Kita waktu tahun 98 mendagangkan turbin pembangkit listrik tenaga air skala kecil ya 600 watt waktu itu Pak ke daerah yang tidak ada listrik Pak. Logikanya gimana Pak? Dagang listrik ke daerah yang tidak ada listrik. Logikanya. Aku ya Pak. Tapi ternyata Pak di luar dugaan tidak semudah pemerintahan. Ketika kita menawarkan ke sana banyak masyarakat apa ya? Kalau sekarang mah bilangnya jargonnya itu emang gua mesti bilang wow itu mungkin kalau sekarang kenapa begitu Pak? Karena kita tawari mereka itu seperti menolak, bukan seperti lagi menolak Pak, karena 25 tahun kebelakang pernah ada yang nawarin Pak ngaku-ngaku dari perusahaan listrik negara, mereka tanam tiang listrik di jalan desa, nawarin daftar kolektif. Wah pada daftar Pak, nah, sudah kelihatan pihaknya itu pihak ditungguin kabelnya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun dan datang-datang Pak. Bahwa bagaimana listrik dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Ini ada orang Tasik mungkin ya, ada Cipatujah di sana. Tahu nggak Pak, ini ibu dan simbanya ini, simba sama simbanya ini, si teteh sama simba, sebelum ada listrik, subuh-subuh pergi ke kota Tasik Pak, pulang maghrib. Untuk apa? Hanya jadi buruh Pak di rumah bordir. Maksud saya di rumah industri baju muslim yang di bordir gitu. Jangan terlalu singkat ya Bu ya. Iya. Lagi rame soal sekarang nih. Jadi Pak, mereka di rumahnya masing-masing. Bandar-bandarnya yang datang ke kampung mereka. Anaknya terurus kan, ekonomi jadi hidup. Kayaknya Ibu setuju kalau gitu ya Bu ya. Betul sekali. Alhamdulillah ya, jadi masih jalan sampai sekarang. Dan akhirnya ketika kita memberikan penerangan terus ada ide Pak. Bagaimana mesin-mesin yang mengolah biji-bijian, misalnya umbi-umbian ini kita olah, kita jual. Alhamdulillah Pak Bu, sambutannya luar biasa. Ke karyawan kami di sini kita sampaikan, besok kita akan membuat suatu produk dari hasil percontohan ini. Mungkin kita bikin bandrek atau kopi misalnya. Semuanya mengatakan
99% tidak setuju. Kok tidak setuju teman-teman? Pak, kita tukang besi, kita tukang kelas, ngapain bikin makanan gitu kan? Kita nggak ahli gitu kan? Pada nolak pak. Tapi waktu itu ngotot harus dimulai karena sayang pak, setiap percobaan terbuang gitu kan? Kita konsen aja lah kelas gitu kan? Banyak yang seperti itu. Alhamdulillah dengan memaksakan diri pak, dengan keterpaksaan kita tarik ibu-ibu tiga orang operator bubut. Bu, di sini ada ibu-ibu operator bubut. Kita tarik. Cukup dan satu cucu. Hampir dua. Alhamdulillah. Sebagian teman-teman seangkatan saya tidak sempat dia ngomong cucu. 11 orang sahabat saya seangkatan yang mendahului. Kenapa? Lebih kepada mindset ketika di pensiun sekali terkantong atau terkening kita ya, bukan keluar melainkan masuk. Satu-satunya cara, tidak ada cara lain melalui, agar melalui hobi uang pemasuk, maka orientasikanlah hobi itu kepada yang namanya inilah sebaik-baiknya pilihan dalam menghasilkan uang. Cara berpikir ini kan iseng-iseng Pak Rizal. Iseng-iseng dia bilang, saya coba-coba kok. Boleh saya tahu harapanmu apa? Ya siapa tahu berhasil. Kalau itu mindset, oh, mending jangan. Kenapa? Orang yang usaha itu dimulai dari cara berpikir kesungguhan. Total, dia berfokus ya. Fokus artinya total, penuh kesungguhan.